semuanya, berjumpa lagi bersama Bu Guru Nutrisari di sini. Kita akan mulai mengajar murid-murid blok on yang ada di dalam. Kita sedang berada di mana ini, di sekolah ya? Kita bahas masalah cara perawatan rambut yang di depan. Tapi kebanyakan di sini tidak punya rambut depan. Ini dia anak muridnya ya. Iya, kita akan memberitahu bagaimana tutorial menjaga rambut yang di depan supaya tetap kinclong. Jadi ada berbagai jenis macam murid di sini. Oh, no, guru asli itu. Iya, guru asli. Itu guru asli. Ana, wah kadu elim sampai 5. Dan ini tiwo. Barang ini sudah pecah tiwo. Ana dolim. Dan kerumpun si Tedes tolim. Ini. Lo udang lo kadu. Udang apa telur ada banyak darah. Kemana caranya? Lihat anak-anak murid itu, lihat. Arak sak merokok ya anak murid. Arak sak jokit. Arak sak tidur. Aku teringat masa-masa dulu. Waktu masih sekolah di SDN. Kanjeng tuh. Ndot. Ini para YouTuber yang lumayan. Yo. Ambe. Dan tepat sekarang tempat saya adalah di SDN Bondo. Kita perjelas suasana Bondo. Ada di SDN Bonde, sekolah dasar Bonde. Kok tanjirian udah empat berdiri pengibar no ah pengibar dia petuk tali ini sih dan petuk tali baik sih dok pas di enggak datang ngejok tuh apa kan jok atas bendera pokoknya dari cer perut lalu ini. Ini udah wkwk kemarin tali sampi nu. Oh dia terus. Jadi beginilah suasana, SDN Bonder yang tempat kita bercimolan sekarang. Di sini ada sound systemnya juga. Kebetulan anak sekolah lagi libur ya? Iya, kan sini hari sedang libur karena masih pandemi. Dan inilah lokasi yang dipilih untuk pinggawi. Kita belum nabuh ya, masih nunggu. Ya, kita belum nabuh karena tadi pas mau nabuh azan zuhur dan sekarang kita sedang menunggu perintah dari pinggawi. Sebelum nabuh, beginilah kita yang sedang yang nganggur.